dan ini merpatinya ya guys, merpati blorok yang akan kita terbangkan dan blebuk. Posisinya kebetulan lagi pada giring semua guys, jadi ini coba penasaran ya guys, akan kita tes terbangkan kayak apa cara kerjanya ya guys. Kita simak baik-baik guys, karena cuacanya posisinya lagi bagus dan lagi giring, jadi kita akan review terbangkan ya guys. Kurang lebih jarak 2 kiloan dan kita akan terbangkan satu pasang. Coba kayak apa, semoga bisa sedikit menghibur penonton yang ada di rumah ya guys. Salam merpati mania Pak Guyuban Cilacap. Dan ini detik-detik merpati turun ya guys, posisinya udah terbang, ini sudah dekat ya guys. Kita coba simak kayak apa cara kerjanya. Dan ini merpatinya ya guys, merpati blorok madu sama blebuk, turunnya ya lumayan bagus guys, walaupun pelan tapi tatas ya guys sampai bawah. Kebetulan posisinya lagi giring, jadi lumayan lah guys. Oke guys, posisi ngelatih kayak apa ini guys? Coba ini baru permulaan, kayak apa turunnya? Oh alah, meradak-meradak guys, karena gimana kan? Belum. Oke guys, mungkin itu saja video penerbangan dari saya, semoga sedikit bisa menghibur ya guys. Jangan lupa saksikan terus tayangan dari saya di Lapak Barakuda PF, tepatnya daerah Cilacap. Terima kasih dan matur suwun. Salam merpati mania guys, Paguyuban Cilacap. Jangan lupa bantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan supaya cepat berkembang jauh ya guys. Sekali lagi terima kasih dan matur suwun.